Presiden Rusia Vladimir Putin menerima kitab suci Al-Quran saat kunjungan ke Dairobend, Dagestan di Kaukasus Utara. Al-Quran tersebut diberikan sebagai hadiah kepada kepala negara Rusia. Pemimpin Rusia itu diberikan salinan Al-Quran saat mereka merayakan Hari Raya Idul Adha. Kitab suci umat muslim itu diberikan saat ia mengunjungi Masjid Juma, tempat bersejarah Dairobend, dan bertemu dengan perwakilan muslim di sana. Feli Fataliev, Direktur di Cagar Museum Dairobend, memberikan penjelasan soal pemberian hadiah Al-Quran tersebut. Ia menyebut bahwa Al-Quran itu berasal dari Mekah. Sementara Putin turut berbahagia saat diberikan hadiah tersebut. Menurutnya Al-Quran suci bagi umat Islam. Meski demikian, kitab tersebut juga harus suci bagi orang lain. Kepala negara Rusia ini lantas menyinggung soal penodaan Al-Quran. Dikatakan Putin, tindakan itu tidak dipandang sebagai kejahatan di beberapa negara, tetapi dihukum di Rusia. Rusia akan menganggap penodaan Al-Quran sebagai kejahatan, baik menurut konstitusi maupun hukum pidana. Ia berjanji akan terus mengikuti aturan tersebut.